Hai semua, Assalamualaikum. Balik lagi sama Mbak Dian. Di video kali ini, Mbak Dian akan sedikit sharing tentang bagaimana cara menghapus email pada Google. Kita cek dulu ya. Pertama, kita buka YouTube. Nah, klik bagian kanan atas. Ini yang ada gambarnya, fotonya. Kemudian kalian klik channel kalian. Nah, yang ini dilihat dulu ada beberapa akun di sini. Ada Dian Ratna, kemudian ada Okirania, kemudian ada channel 1. Kalian keluar dulu. Cara menghapusnya, kita cari pengaturan telepon. Ini pasti di semua HP kalian ada ya pengaturan seperti ini. Diklik. Kita scroll ke bawah. Cari yang pengguna dan akun. Diklik. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kalian pilih Google. Nah, di sini muncul 3 akun Google tadi ya, teman-teman. Bukan Google, maksudnya email. Lalu kalian pilih email yang akan dihapus. Mbak Dian mau pilih yang paling bawah ini yang akan dihapus. Jadi diklik saja. Nah, di sini ada paling bawah ada tulisannya hapus. Kemudian kalian ke bawah, scroll, hapusnya kita klik. Lalu muncul tulisan seperti ini, hapus akun. Kalian pilih yang hapus. Oke, berhasil, akun sudah selesai dihapus. Mari kita cek. Kita kembali ya. Akun sudah berhasil dihapus apa belum? Kita cek di YouTube. Cari di YouTube-nya Mbak Dian ini. Nah, di kita cek paling kanan atas, kalian klik. Kemudian di sini, nah, sudah berhasil terhapus. Terima kasih yang sudah nyimak Mbak Dian di video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video Mbak Dian selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum.